Firdaus, terima kasih banyak kesambutannya dan juga atas penyelenggaraan daripada forum ini pagi ini. Zalmati Umari, mantan mentor dan mentor saya. Ladies and gentlemen, dan Bapak Ibu dari kedutaan-kedutaan dan perwakilan negara sahabat dan kawan-kawan dari Kementerian Perdagangan, Kota CSIS, dan Ibu Bapak yang saya hormati, membagi pagi ini satu milestone yang cukup penting dalam bidang perdagangan Indonesia. Kenapa? Karena ini ada satu trade agreement, raksasa yang namanya TPP, yang sudah menjadi suatu kenyataan. Whether we like it or not. Dan dengan populasi, dengan share daripada ekonomi dunia yang begitu besar, ya, ini TPP dampaknya akan besar dan luas. Dan mau tidak mau, secara sadar atau secara tidak sadar, kita harus mempunyai sikap. Kalau misalnya kita netral aja, pasif saja, dan tidak menentukan sikap, itu dia harus sikap. Jadi kan, jadi sikap itu by default. Daripada kita pasif dan netral dan akhirnya nanti kita ditentukan oleh orang lain, sebenarnya kita proaktif mencerna, memikirkan bagaimana kita mau respon secara conscious, secara penuh kesadaran, secara strategis dan taktis. Ya. Nah, beda dengan upaya-upaya FTA yang saya lagi berjalan di Kementerian Perdagangan, TPP ini suatu hal yang sama juga. Kita benar-benar mulai dari nol. Ya, beda misalnya dengan FTA dengan Eropa, dengan Uni Eropa, SIPA, itu sudah dimulai zamannya Bung Mario. Ya kan, sudah beberapa putaran negosiasi, beberapa ronde, jadi sudah banyak kajian, sudah banyak dialog publik, ya kan, dan kami hanya sekedar mereaktivasi. Dan sama halnya juga dengan EFTA, satu FTA dengan negara Eropa yang non Uni Eropa, sudah dimulai sebelumnya, sempat terhenti karena pemilu 2015, karena kita hanya mereaktivasi. Ya, Australia, Indonesia pun juga pernah ada proses dan sudah ada kajian, hanya perlu di-update. Tapi TPP ini sama sekali baru. Sama sekali baru, kita baru mulai sekarang berdiskusi. Nah, kenapa pagi ini penting, ya, minggu ini penting? Karena tentunya untuk menentukan sikap kita soal TPP, kita harus melakukan kajian. Jadi, kajian yang mendalam, cakupannya cukup luas, mengajak semua kalangan untuk berdiskusi, untuk dengar pendapat, ya. Tentunya apalagi yang masyarakat kita harus transparan, harus partisipatif, ya. Nah, ini terima kasih kepada CSIS. Ini upaya kerja ini karenanya akan mengajak kerjasama dengan 5 universitas. Jadi cukup banyak, cukup luas, cukup partisipatif. Mungkin saya pagi ini sharing 3 hal saja, ya. Dan saya lebih mungkin mau mengusulkan, ya, perspektif yang tepat. Ya. Saya tidak menentu mau membuat bias, ya, di dalam konklusinya, dalam kesimpulannya. Ya. Saya mungkin setelah ini mulai meluncur, saya mungkin sedikit mundur apa dari topik TPP, ya, karena saya tidak mau menyuntik opini pribadi saya
mencemari netralitas atau apa ya, objektivitas dari konteks sosial yang terjadi. Ya. Dan saya juga ikut ke ramainya Pak Presiden. Dan pertama, surprise everyone. Memberitahu ke Presiden Obama. Presiden Obama itu juga terkejut sekali. Kita semua juga terkejut sekali. Kemudian ya, kita seperti menerobos, menggerakkan, ya kan, sehingga tercipta polemik publik yang kencang. Setelah itu kita mesti agak melangkah ke belakang dan mempersilakan kalangan-kalangan mereka untuk diskusi. Ya, kita lebih menjadi wasit yang netral. Tentunya nanti pada saatnya kita harus memutuskan, kita akan tegas. Kita akan decisive, tegas, jelas. Tapi pada saat ini kayaknya pada tahap kajian dan diskusi publik, mungkin ada baiknya kita membuka pada publik dan segala kalangan, baik yang promo atau tidak, kita tidak terlalu pemenggalan opini ke sini dan sana. Ya. Nah, cuman sekarang gini, jauh sebelum kita mencari jawaban yang benar, sebenarnya kita punya tantangan yang besar, yaitu untuk menyusun pertanyaan yang benar. Yeah, that's actually the more difficult part. Jadi, actually getting the right answer is easier, but asking the right question, that's really hard. Apa yang sebetulnya kita harus peduli? Apa yang sebetulnya relevan? Apa kacamata mana yang kita mau pakai? Nah, saya mengusulkan tiga hari ini. Nah, ini pasti suatu topik yang akan saya berulang-ulang dalam bulan-bulan depan. Ya. Pertama, menurut saya, kacamata yang tepat itu sebetulnya justru berawal dari mikro, bukan makro. Dan saya akan jelaskan. Kedua, di bahasa Inggris itu ada satu istilah, yaitu futurologist. Futurologist. Kita ini seperti harus seperti menjadi sutradara film science fiction dan harus membayangkan dunia kita 10 tahun dari sekarang kayak apa? Ya, dunia kita 15 tahun dari sekarang kayak apa? Masyarakat kita 10-12 tahun dari sekarang kayak apa? Ya. Menurut saya ini sangat penting sekali. Ya. Kenapa? Karena begini, untuk mengkaji kemudian melalui proses politik, konsultasi dengan DPR, kemudian katakan kita masuk ke proses GDP, itu kan butuh waktu mungkin 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Jadi nanti implementasinya 2, 3 tahun lagi. Begitu semuanya selesai, dari sekarang itu mungkin udah 4, 6, 7 tahun. Kan dunia bergerak terus, dunia berevolusi, dan dengan perubahan teknologi sekarang terusnya cepat sekali. Ya, jadi kita sebenarnya mesti membayangkan TV ini dalam konteks suatu dunia yang masih belum eksis. Ya, dunia 6, 7, 10, 12 tahun dari sekarang itu beda sekali dengan hari ini. Ya. Jadi kacamata kedua itu saya futurologist. Ketiga, menurut saya adalah kacamata geopolitik. Ya, geopolitik dan regional global. Dan ini implikasi juga banyak. Suka tidak suka, dan terus terang ini dikemukakan dengan macam-macam variasi, tapi jelas-jelas TV ini adalah USA Lab. Ya, ini TV adalah sebuah upaya yang jelas-jelas dipimpin dan kutip oleh Amerika. Ya. Dan tentunya budayanya juga sangat Amerika centric. Ya. Ada, nah, sekarang kalau kita pakai istilah CSIS mungkin
think tank language. We live in a multipolar world. Because kind of the, you know, like using those superpower, tapi ada beberapa titik kesulitanitas. Nah, Indonesia ini dan ASEAN, bagaimana memposisikan diri di dalam percaturan dunia antara yang US led, ya, katakan dengan blok-blok yang lain seperti Eropa, Europe led, atau China led. Jadi buat saya yang saat ini paling relevan untuk kita renungkan atau kita mengkaji itu tiga kacamata itu. Pertama, lebih mikro daripada makro. Kedua, futurology, futurologist. Ya. Ketiga, geopolitik. Mungkin saya bilang geopolitik dari segi budaya. Oke, satu-satu. Kenapa saya bilang mikro daripada makro ya? Saya beberapa minggu lalu punya pengalaman yang lucu. Saya dengan satu tim orang-orang muda di sana. Minggu lalu satu ekonom yang sangat pintar, cukup cepat langsung itu saya bilang muda, ya kan? Terus dia bilang, Tom, saya kemarin bisa di sana aja sama teman-teman yang bikin seperti kajian kecil mengenai Indonesia Australia. Nah, ini orang ekonom lebih kuat di makro. Ya. Terus dia bilang, Tom, kok itu di rumah saya kok gak menarik ya? Menarik kok. Apa Pak Tom yakin kita mau keluarkan upaya tenaga political capital untuk membuat suatu FTA consulting? Saya cukup terkejut terus sana ya. Kalau buat saya sih, sangat jelas bahwa FTA consulting itu menarik, sangat-sangat menarik. Oke, saya mesti ngaku nih, saya mesti mengakui. Ya, saya seumur hidup kan di sektor swasta, ya, dan apalagi di sektor keuangan, finance. Ya. Jadi mungkin bias saya, subjektivitas saya memang melihat dunia ini dengan kacamata usaha. Tapi dua hal pertama, yang namanya usaha itu pasti opportunis. Ya, mungkin kondisi yang kita hadapi itu kebetulan. Ada aspek spontanitas, bukannya seperti kita rencanakan atau kita tata dengan ini, tapi ya udah kebetulan kondisinya bagus ya kita manfaatkan gitu. Nah ini kebetulan ada pemimpin Australia yang baru, Perdana Menteri Turnbull. Kebetulan ada Presiden Indonesia yang baru, Presiden Jokowi. Ketemu chemistry-nya is excellent. Ya, saya sebagai pengusaha langsung melihat satu peluang, ya kan, langsung melihat satu opportunity. Kedua.